Okay, kita teruskan dengan gabungan operasi ke atas set. Kalau kita ada nombor ataupun integer, operasi ni apa operasi dia? Tambah, tolak, darab, bahagi. Kalau set operasi dia? Tolak. Ada dua je. Yang ini dengan yang itu. Ini apa? Apa dia? Persilangan. Dalam kuliah tak payahlah makan. Tadi kat kantin dah makan. Cubalah hormat saya sikit kat depan ni. Saya hormat kamu, kamu hormat saya. Selesai, habis cerita kan. Tak ada masalah. Nak makan, makan kat kantin. Nak makan? Saya bagi apa yang kantin. Okay. Apa ke tadi? Udah lupa. Apa dia tadi? Iaitu simbol persilangan. Yang ini? Kesatuan. Itu je operasinya. Tak banyak. Apa dia? Untuk set. Okay. Kita tengok contoh. Macam mana soalan set ataupun macam mana operasi set? Okay, diberi kepada kamu. Apa kenamanya ni? Set semester. Kita ada set semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Itu. Set A kita ada. Okey, 2, 3, 5, 6. Set B 1, 3, 4, 5. Set C 3, 4, 6, 8. Gitu. Okey, yang ini kita tak ada gambar rajah van kan? Kita tak ada gambar rajah van. Yang ini kita ada nombor-nombor unsur. Unsur-unsur yang ada dalam set. Okey, kita tengok soalan yang pertama dia. Dia tanya kita, apakah unsur bagi A? Aha atau apa? Persilangan. Apakah persilangan di antara set A dan set B? Jadi kita kena tengok set A dengan set B. Mana A dengan B? Persilangan ni maksudnya unsur yang sama. Mana dia? Kita ada 3, 5. Senang je lah. 3, 5. Kena kira tak? Tak. Kena buat apa je? Tengok dan faham. Sejak bila saya ajarkan fakturkan ni? Tak apa, sekurang-kurangnya dia jawab daripada diam. Kamu dah ngelejat kenapa dua orang ni? Ke dari pendidikan khas lari kemari? Tengok. Saya tak ajar susah, saya ajar senang-senang je kelas kamu ni. Kan? Tak ada cikgu ngajar orang bersaya ni. Saya je ngajar ni. Kalau cikgu lain tak tahu ngajar orang mana kan. Saya orang pilih lah ngajarnya. Sikit tapi dapat. Daripada saya ajar banyak. Koma pun penin. Ni boleh faham? Saya nak tengok sikit faham ke tidaknya. Boleh ke nulis jawab ke depan ni? Okay. Yang nombor dua ni, cepikir sikit. Kalau A, B, C. Maksudnya apa? A persilangan B, kesatuan C. Macam mana nak buat? Okey, dia macam kita macam ni. 2 tambah 1 tolak 3. Macam itu.
Kamu buat yang mana dulu? Yang ini dulu kan? Jadi yang ini mana dulu? Ha. Boleh? Okay. A persilangan B. A, kita buat satu-satu dulu. A persilangan B. Apa dia punya unsur dia? 3 dan 5. Okey, sekarang ke ni apa? Kesatuan C. Kesatuan ni maknanya dan semua yang ada dalam C. Jadi, kita ada C 3 4 6 8. Jadi kalau A persilangan B kesatuan C, yang ini kita dah dapat yang ini. Kesatuan C maksud dia 3 4 5 selesai. Boleh. O ni tak ada. A, B, C je. O belum lagi. O nanti. Banyak O ni dekat topik bulatan. Banyak O nya. Ha, itu je lah. Pelik je. Apa ini je cikgu? Orang lain belajar banyak cikgu. Sebelum banyak, yang sikit dulu. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Bukit tu banyak ke sikit? Bukit tu sikit. Kalau sikit, kalau sikit tu busut. Busut tau busut? Kamu tak tahu busut? Astagfirullahaladzim. Ha, nanti tanya mak ke opah kamu apa dia busut tu. Eh, koma pun bukan tahu semua. Ha, kamu dah kenapa? Okey, dah. Tengok sini. 3. A kesatuan. Betul ke kesatuan? Betul ke kesatuan? Ha, A persilangan B kesatuan C. Ha, dia copy tu. Ha, ini macam ni. 2 tambah 5 tolak 3. Ha, macam tu. Nak buat mana dulu? Ha, dalam kurungan dulu. Okey, dia macam matematik yang biasalah. Yang dalam kurungan tu apa bendanya? B. Aha, C. Aha tu apa? Aha tu apa? Ke kesatuan. Kamu tu aha tu apa? Haa, asyik baik. Dia ngelejat-ngelejat dia pun dia tengok je kan. Ada setengah orang dia tidur. Kejam, dia tanya apa dia? Kesatuan je ke? Haa, nampak. Magic tak? Tidur pun dia tahu kan. Apa benda ni? B kesatuan C. Sebutkan. 1 3 4 5 6 7 nya mana? 7 ada dekat mana? 7 ada dekat mana? Set semester. Dah dapat yang itu, baru kita yang ini dah dapat, baru kita cantumkan dengan yang A. A tu apa dia? A 2 3 5 6. Jadi yang ini maksudnya apa? Persilangan. Bila persilangan, cari yang mana ke yang samanya? 3 5 6. Jadi ha. Habis je, belum bagi jawab. Itu baru bagi tahu. Belum jawab lagi. Setuju ke tak setuju? Ha. A persilangan B kesatuan C sama dengan 3 5. Dah siap. Tak adalah menung-menung ya. Ha? Ada yang menung lama? Ha, dah tak tahu. Ha, apa?
Tak ada apa-apa, tanya je. Okay. Tambah lagi sikit. Yang keempat, ini banyak sikit. Yang pertama, A, aha, B. Aha tu apa? Apa dia? Ha. Siapa ke namanya? Aha tu apa? Hey, dari tadi kesatuannya. Itu kesatuan tadi, ni aha lain. Nah, sudah. Aha nya ini. Ni tengok ni. Aha ni apa? Ada dua je, kesatuan ke persilangan? Persilangan. Ha, pandai pun. Ha. Dia ingat aha tadi je kan. Ha. Okey, apa ke lagi ya? Ya ini apa? Kesatuan. Kamu kena selalu sebut. Bila sebut selalu baru kamu ingat. Ha, itu sebab Allah cikgu dah tahu dah kabur lagi. Ha. Sebut je lah. Baru belajar ni ada bercakap sikit. Kalau tidak. Okay. Sama ya? Apa kata ni? B. Ini apa? C. Ha. Ini maksudnya macam mana? Ha, dia macam ni. 2 tambah 1 kurungan tolak 5 tambah 6. Ha, macam tu. Jadi ini kena buat dulu. Ini kena buat dulu. Baru kita cantum. Tambahlah. Kita cantumkan benda tu. Boleh? Ha, okay. A. Persilangan B. Dah buat dah? Ada tak A persilangan B? Haa, dah ada dah ni. Jadi kita tulis je lah. Berapa? 3, 5. Okay. B persilangan C. Haa, itu belum buat lagi. B persilangan C. Mana B? B dengan C. B dengan C. B dengan C. 3, 4. Betul. Jadi pergi balik bawah, B persilangan C kita tahu 3, 4. Jadi A persilangan B kesatuan B persilangan C sama dengan 3, 4, 5. Sebelum ni tahu tak? Sekarang ni tahu tak? Dah pandai lah tu. Daripada tak tahu kepada tahu, pandai lah. Kalau sampai kesudah je tak tahu. Ha. Siapa kata kamu tak pandai? Ada siapa-siapa bagi tahu kamu tak pandai? Tak ada kan? Ada kan? Kamu ni kelas inilah, tak apa cerodik. Kelas atas lagi cerodik. Ada tak? Mana maunya? Kamu dah tahu ni cerodik lah tu. Ha. Betul? Jadi aha tu apa? Ha. Ha, yang mana satu? Ha? Okey. Yang seterusnya. Ha, ini ada tanda-tanda sikitlah. Yang kelima, jika A persilangan persilangan dalam kurungan. Ini persilangan ya? Ya. B kesatuan C prime. Okay, B dah tahu. B. Ambil dari kat atas, dah banyak nanti sangat. B 1 3 4 5. B 1 3 4 5. C. C adalah 3 4 6 8. 3 4 6 8. Kalau C prime, kita kena berpandukan kepada set semesta ini. Selain daripada kita tengok C tu. C apa? 3. Maknanya selain daripada 3, selain daripada 4, selain daripada 6, selain daripada 8. Jadi C prime adalah 1 2 5 7 9. Ingat ke pun?
Ingat. Satu, dua, lima, tujuh, sembilan. Ha, saya percaya kat kamu je ni. Kalau kamu tipu, tipulah ni. Jadi bila B, B, apa nama tu? B, B, kesatuan C prime dapat 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu? 7, 9. Mana datangnya 6? Bersilang pula dengan A. Bersilang pula dengan A. Apa dia A? A apa? Mana ke A? Eh, tak boleh. 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Jadi kita kena cari kat sini mana yang sama. Mana ke dia? 2, 3, 5, dah. 2, 3, 5, dah. Jadi, 2, 3, 5, dah. A, persilangan. B, kesatuan C prime adalah 2, 3, 5, 6. Oh, tak ada. 2, 3, 5, dah. Dah, habis lah. Udahlah tu. Dapat tak? Dapat tak? Okey. Nah, tengok, tengok puas dulu. Tengok puas. Tengok puas. Saya takkan suruh kamu salin lah lepas ni. Saya suruh kamu buat lah pula. Tengok puas, tengok dulu. Ha, lepas ni saya nak padam tu. Saya bagi soalan aja. Boleh? Boleh. Boleh? Dah hafal dah ni? Ha, hafal, hafal. Jangan hafal. Baik kamu hafal Quran. Ini tengok je. Bagi faham. Boleh? Boleh tak? Ha? Boleh faham tadi kan? Semua dah jawab. Masing-masing dah jawab dah ni. Kita tengok sekali imbas je. Okay? Sudah? Buat-buat akan faham. Ya, boleh. Kamu tak test lagi. Okay. A. Apa dia soalan dia? A. Persilangan B. B. A, persilangan B, kesatuan C. C, soalan C, soalan 3. A, A, persilangan dalam kurungan B, kesatuan C. D, soalan dia dalam kurungan A, persilangan B, kesatuan B, persilangan C, pelengkap. Ada isi pelengkap tak? Oh, tak ada. Tak ada. E, A, persilangan B, U, C prime. A, persilangan B, A, U pula. C prime. Okey, boleh? Boleh. Okey, try buat. Saya dah tunjuk tadi. Berapa minit? Sejam. Bapak sejam. Saya buat sekejap je.